Yang seterusnya, okay, dia kata, jangan cari perbezaan, dia kata, dalam hidup, tapi carilah persamaan. Kita tak stres. Jangan cari perbezaan. Ini kita banyak cari beza. Tuan-tuan, saya semalam forum dengan Samsul debat di apa Rawang. Alhamdulillah, saya kata kat dia, jangan cari perbezaan antara kita, tapi cari persamaan. Apa persamaannya? Kita orang Islam. Sebab tu kita dalam keluarga ni cari persamaan. Isteri kita ni ada beza tau. Jangan cari beza dah. Sebab orang perempuan ni, tuan-tuan, mengikut psikologi, dia otak dia memilih. Orang lelaki, dia tak banyak pilih, betul tak? Sebab tu, kalau pergi satu kedai, orang lelaki nak 9 barang tu ada dalam kedai tu. Betul tak? Kita pergi, keluar spender, baju, semua kena ada kedai tu. Senang tak? Perak-perak-perak-perak ni. Okey, berapa? Pernah tak dia orang bubuh spender kita gantung macam-macam? Ada tak? Warna merah, ada renda-renda. Tak ada. Kan? Kita pergi ambil-ambil. Balik-balik, tengok-tengok, say S. Pakai juga, sampai getah meri. Sebab apa? Malu nak tukar. Orang perempuan, tuan-tuan, dia memang, dia kolektif. Kolektif macam mana? Dia kalau pergi, tuan-tuan, dia nak satu kedai, satu kedai, satu kedai. 9 kedai tu, kena ada satu barang. Itu beza dah. Kita satu kedai, 9 barang. Depa, dia orang, tuan-tuan, setiap kedai tu kena ada satu barang lah. Sebab tu kalau kita pergi, tuan-tuan, ketika shopping, saya tak sanggup bungu. Sama tak dengan saya? Jangan bohong. Saya kan, kalau pergi shopping, saya sanggup duduk dalam kereta 5 jam, tak pergi. Anak saya 5 orang perempuan. Dengan mak, 6. Pergi shopping. Saya tunggu. Bersabarnya seorang lelaki, tuan-tuan. Sama. Sebab dia orang 5 jam shopping tu baru beli kasut. Tu tak masuk lagi spender, tuan-tuan, underwear apa semua. Itu biasa, tuan-tuan. Tapi kita jangan cari perbezaan itu. Cari persamaan. Perbezaan itu melengkapkan kita. Sebab tu bila keluar rumah, siapa yang keluar dulu? Saya nak tanya kakak. Kakak keluar dulu ke abang dulu? Abang keluar dulu. Masuk dalam kereta. Cepatlah. Dia fikir macam-macam. Bil air dekat mana? Pintu nak kena tutup. Gas lupa tutup. Pampers anak tak ambil lagi. Susu anak tak buat. Kita tunggu lah. Kita tak fikir semua tu. Yang penting Tesco. Cengit. Oi! Cepat! Kejap abang, sekejap. Allah, dia fikir semua. Sebab kolektif orang perempuan. Sebab tu saya mengingat masa saya baru kahwin lah. Masa kahwin 2 minggu sebelum Ramadan. Biasalah kan. Jadi bila Ramadan, isteri saya uzur. Dia kata, bang, jomlah kita pergi shopping. Kita kan, shopping ni paling benci lah. Saya tu tak minat kan. Sama dengan tuan-tuan kan. Orang lelaki ni memang, kalau dia minat shopping tu pondan lah. Allah, shopping tak tahan tuan-tuan. Ni baru kahwin, ikut juga lah. Bang, jomlah shopping, ikut lah. Dia uzur. Kita tak uzur. Bulan Ramadan. Panas lah tu shopping. Pukul 12 hari. Pergi. Kedai nombor 1, dia nak beli kain. Tengok-tengok kain tu harga RM12.90. Saya nak tanya, isteri kita beli tak? Dia tak akan beli. Dia kata, bang, kedai depan mungkin murah. Mungkin. Kita masa tu baru kahwin, layan lah, layan, layan. Jom. Tengok-tengok, murah sungguh. RM12.80. Murah RM10. Dia beli tak? Dia tak beli. Dia kata, bang, kedai depan lagi murah. Yang tu kita tak tahan. Kita tak apalah. Tengok-tengok, rupanya semua RM12.90. Sama dengan kedai nombor 1. Tengok-tengok, jalan 1 km dah. Saya nak tanya dia beli tak? Dia kata, bang, kita patah balik boleh tak? Kedai nombor 2 murah. Murah 10 sen. Oh, kita baru kahwin. Layanlah, tuan-tuan. Sama, jom. Ni, hangat tak kira ni. Dia tak puasa, tak apa. Boleh minum. Kita puasa. Ni, telan helio pun dah kering lah. Jalan juga dah. Layan. Baru kahwin, tuan-tuan. Pegang tangan ni. Sampai-sampai, yang jual tu Indonesia. Tengok-tengok kita, dia tahu dah mesti beli punya. Datang kali kedua. Mas, masuk mas. Kita duduk panas. Mas. Mas tengok mas, mas mau butuh apa? Kita dah nak pengang. Hang mati aku ke? Enggak. Mas mau butuh apa? Lah kali butuh hang. Tension tu. Sebab tu bang, isteri ni ada perbezaan, tapi jangan cari perbezaan, cari persamaan. Persamaan macam mana? Mungkin ada di kalangan isteri kita cara makan yang sama dengan kita. Tuan-tuan, orang yang kahwin 10 tahun mampus malam ni, tuan-tuan. Isteri terluka, tak ada ubat. Ingat, isteri terluka tak ada ubat. Tapi orang lelaki jangan hina di depan orang lain. Tak ada ubat. Betul tak? Orang lelaki jangan hina dia. Contohnya, di depan mak kita, kita kata, abang ni, kalau makan selalu tak basuh pinggan, jangan, dia terasa hati tu. Orang perempuan jangan. Jangan hina suami dia depan anak-anak. Bapa hang aja. Bang, kecil hati kita, betul tak? Orang lelaki, jangan hina depan kawan-kawan. Suami saya, gelap dia tu, teruk. Jangan bang, kecil hati. Makcik, jangan hina suami depan orang. Dan satu lagi, wahai abang, jangan kecil hati isteri kita. Kecil hati tak ada ubat. Sebab tu kalau nak kahwin, kahwin dulu. Lepas tu baru beritahu. Bagi tahu, garanti tak dapat. Tahu dah betul. Memanglah sama dengan bini aku. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, satu lagi, wahai suami-suami, ni, jangan cari perbezaan, cari persamaan. Macam mana? Nak cari persamaan, selalulah puji isteri kita. Isteri kita ni puji.
Orang lelaki ni bila nak puji nampak macam batu nak jatuh. Tapi orang lain dia boleh puji dia tak? Orang lain, isteri orang lain, dia cantiknya, kak pia. Isteri dia ada puji tak? Tak ada. Apa salahnya makan puji? Makan. Bila makan puji tak? Tak ada, makan. Isteri masak 3 jam, puji pun tidak. Lori garam tumpah. Kecil hati dia, oh. Apa salahnya bila makan? Yang sedap asam pedas hari ni. Seronok dia. Pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas. 2 bulan asam pedas. Cirit suami. Tak ada tengok lagi. Asam pedas. Sebab apa? Sebab puji. Sebab tu tuan-tuan, orang perempuan ni dia suka dipuji. Tapi orang seri susah nak dipuji. Nak puji. Sebab tu jangan cari perbezaan, cari persamaan. Kita tak stres, senang. Kita cari persamaan antara kita. Apa yang boleh kita buat? Bagi dia sama. InsyaAllah. Yang seterusnya, sekali. Jangan carikan pergaduhan, tapi carilah pemaafan. Suka maafkan orang. Kalau isteri silap, bang maafkan saya, bang, bang saya silap. Kalau suami silap, tuan-tuan minta maaf. Kalau kita buat silap dengan anak, kita minta maaf dengan anak. No? Kita tak stres, kita memaafkan orang. Nabi memaafkan orang. Ingat tak ketika Nabi lalu, ada seorang budak buang sampah di kepala dia. Nabi tengok, Nabi senyum. Nabi lalu pula esok, budak tu buang. Nabi senyum. Lalu ketiga, tak ada. Nabi pergi cari. Mana budak yang buang sampah ni? Dia nak tanya, dia orang bagi tahu ada rumah dia. Rupanya mak dia bagi tahu bila lalu Muhammad buang sampah. Pergi-pergi tengok-tengok, budak tu demam, ketuk-ketuk pintu. Mak ni tak tahu yang depan tu ialah Muhammad Rasulullah. Mak dibuka, kenapa? Adakah anak makcik yang selalu duduk atas lalu buang sampah dekat Muhammad? Ya. Mana anak makcik tu? Demam. Nabi Muhammad masuk, tuan-tuan. Nabi ambil segelas air, baca. Nabi sapu muka dekat budak tu dengan izin Allah. Budak tadi sedar. Sedar-sedar, mak! Tahukah siapa ini? Tak, inilah Muhammad yang mak suruh buang sampah atas kepala dia. Terus mak ni, wahai Muhammad, ajarkan aku ajaran kamu. Aku nak ikut kamu. Mak, Tuhan buka pintu hidayah. Kerana apa? Memaafkan orang. Sebab tu satu lagi cerita. Saya pernah baca khutbah di masjid Padang Serai. Masa tu satu Syawal jatuh pada hari Jumaat, saya baca khutbah. Baca-baca tuan-tuan, semua menangis. Cerita tentang apa? Tentang hari raya ya. Saya kata ingat Allah memaafkan kita. Hari ini satu Syawal kosong-kosong. Kalaulah kita Allah kosong-kosongkan kita dosa. Kita kalau dengan kawan-kawan adik-beradik, mak ayah, maaflah sesama kita. Tuan-tuan, dengan izin Allah habis sembahyang raya, sembahyang Jumaat, dia orang datang nak salam saya. Tiba-tiba ada seorang anak muda di belakang. Pakai baju Melayu ni, warna merah. Duk macam tu, badan sadurnya. Nampak macam nak tumbuk saya. Saya pun ready. Sedia untuk ditumbuk. Datang-datang bukan tumbuk saya, abang. Datang-datang pegang tangan saya, peluk saya. Peluk-peluk menangis hati bahu saya. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Saya kata, kenapa? Ustaz, saya dah tak bercakap dengan mak dan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun. Saya kata, abang, kenapa abang? Saya bergaduh masalah faraid. Saya psikologi, saya main perasaan dia. Bang, mak ayah, harta boleh cari. Mak ayah tak ada ganti. Dia dengar-dengar, dia menangis. Angkat-angkat, pinggir penuh dia bawa aku. Saya tengok, bang, baliklah bang. Mak ayah tak ada ganti. Harta boleh cari. Balik bang, saya nak balik ustaz. Saya dengar nasihat ustaz. Rupanya dia balik-balik tuan-tuan sampai-sampai depan pintu rumah dia. Rumah mak dia, 9 km ya, tak pernah balik. Mak ni tengok-tengok anak balik. Mak melungu daripada luar. Pergi depan kereta, dia kata, ustaz, bukan saya buka pintu. Mak saya buka pintu. Mak tarik tangan saya, mak saya peluk saya. Mak bisik kat telinga, wahai anakku, aku dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Ustaz menangis saya, ustaz. Rupa-rupanya ayah saya tu dah lumpuh dah, saya tak balik lama. Ayah saya gagah jalan juga. Sampai-sampai dekat pintu, saya pergi peluk ayah. Ayah bisik kat telinga, wahai anakku, aku dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Tiba-tiba mak peluk kami 3 orang. Wahai anak, kami dah maafkan kamu. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Bukan hari pertama saya kahwin. Bukan pertama dapat anak. Bukan pertama dapat gaji. Tapi bila mak dan ayah saya kata, aku dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Dia kata, ustaz, Allah tenanglah. Ustaz, khutbah ustaz membuka hati saya. Sebab hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari perbezaan, jangan cari pergaduhan, cari pemaafan. Kita cari maafkan orang. Sebab tu ada di kalangan kita ni kan, berbeza pandangan dia. Kalau dia betul, bawa datang dengan hadis, dengan yang khatai Quran. Okey, ikut dia. Saya bagi saya berlapang diri. Kalau ustaz tu kan, saya tak suka peleceh ustaz. Kadang-kadang sama ustaz gaduh. Ustaz ni, ustaz ni, tak payah. Kalau dia betul, bawa Quran dengan hadis. Ikut dia. Jangan ikut saya. Saya berlapang diri. Ini ada di kalangan kita, anak-anak murid bergaduh tuan-tuan. Kami ustaz-ustaz tak gaduh.